Marah besar kena prank, Raffi Ahmad hampir penjarakan orang. Jangan macem-macem. Dikutip dari pikiranrakyat.com Jakarta, artis Raffi Ahmad marah besar usai terkena prank dari Uya Kuya. Sebelumnya, Uya Kuya berencana menjahili Raffi Ahmad yang sedang mengontrol rumah barunya. Di sana, Uya mengirimkan seorang pria yang nantinya mengaku sebagai orang dari pemerintahan. Agar terlihat sempurna, pria tersebut membawa dokumen pendukung untuk meyakinkan Raffi. Pria tersebut lantas mengatakan rumah Raffi Ahmad tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tak terima, Raffi Ahmad menerangkan semua pembangunan sesuai dengan prosedur. Jangan bercanda deh sama saya, katanya dikutip dari YouTube Trans 7, Selasa 2 November 2021. Merasa curiga, Raffi Ahmad pun langsung naik pitam dan berencana menyeret orang tersebut ke pengadilan. Lu jangan macam-macam sama gue, urusin ke pengadilan yuk, kata Raffi Ahmad. Di sela kemarahan Raffi, Uya Kuya pun datang dan mengatakan semua itu adalah prank. Raffi pun menyadari hal tersebut dan mengaku sudah panik. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.